Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel PNVQ Project. Di video kali ini kita akan coba buat project kabinet lemari dapur bagian atas dengan konsep simple dan minimalis. Untuk ukurannya yang akan kita buat nanti yaitu panjang 1,5 meter. Kemudian tingginya kita buat 60 cm dan lebarnya kita buat 40 cm. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu kita gunakan multiplex 15 mm plywood. Kemudian kita juga gunakan bahan yang lainnya yaitu seperti lem presto atau lem kayu, kemudian skrup, engsel sendok, handle dan lain sebagainya. Untuk alat yang kita gunakan, kita masih menggunakan alat seadanya. Kita potong menggunakan gerinda potong yang sudah kita modif dengan menggunakan stand. Ini adalah bautnya yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ini adalah engsel sendok yang nanti akan kita gunakan untuk pintunya nanti. Oke, untuk memotongnya kita gunakan gerinda yang sudah kita berikan stand gerinda. Untuk pengamannya nanti kita gunakan dimmer sebagai alat mengatur kecepatannya agar lebih safety. Oke, baik teman-teman, berikut adalah rincian dari project yang akan kita kerjakan. Baik teman-teman, seperti apa jadinya? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel saya dapat berkembang dan membuat saya lebih semangat lagi membuat project-project yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja kita proses project ini. Let's go. Oke teman-teman, untuk langkah pertama yaitu kita lakukan pengukuran dan pemotongan bahan multiplex sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat. Kita ukur menggunakan meteran, kemudian nanti kita potong menggunakan circular saw dari gerinda yang sudah kita modif dengan alat bantu. Kita letakkan batangan kayu yang lurus yang nanti akan kita gunakan sebagai penahan agar potongannya menjadi lurus. Itu adalah proses pemotongannya. Baik teman-teman, ini sudah selesai kita potong bagian-bagian yang nanti akan kita buat rangkanya. Kemudian ini adalah bagian yang nanti akan kita buat sekatnya dan berikut juga pintunya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita tempel dulu bagian dalamnya menggunakan stiker dinding. Kita gunakan stiker dinding karena kita menggunakan low budget. Oke, langsung saja kita proses. Go.
Baik teman-teman, setelah bagian dalamnya sudah selesai kita tempel, untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan perakitan bagian rangkanya. Kita gunakan lem kayu, lem presto, sebelum kita baut menggunakan skru agar lebih kuat. Kemudian setelah itu kita paku sebagai penahan, sebagai pegangan kita gunakan paku, dan selanjutnya kita skru menggunakan baut skru. Selesai kita rakit, kemudian pintunya juga selesai kita potong, kemudian kita juga sudah buat lubang di bulan untuk ensel sendoknya. Untuk langkah berikutnya adalah finishing bagian lapisan luarnya, dimana di proyek kali ini kita tidak menggunakan HPL tapi akan kita finishing menggunakan kertas shift. Jadi itu adalah kertas shiftnya, kita beli online. Mungkin teman-teman bisa cek di deskripsi untuk toko online-nya. Jadi bedanya kertas chip dengan HPL ini, kalau kertas chip ini sudah ada lemnya, jadi kita tinggal tempel saja, nggak perlu menambah lem lagi, sehingga praktis dan mungkin waktunya lebih cepat. Oke, langsung saja kita buka dulu kertas chipnya. Teman, ini kertas shiftnya sudah kita buka, dimana kita ada dua motif. Yang motif kayu kuning ini nanti akan kita buat untuk pintunya, sedangkan yang kayu yang hitam itu nanti kita akan buat untuk bodinya. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pemotongan kertas shift sebelum kita tempel, sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Untuk pemotongannya cukup mudah, kita hanya memerlukan penggaris dan cutter saja untuk memotongnya.
kepalanya, filter topinya sudah gitu saya kita pasang kertasif. Untuk selanjutnya yaitu kita pasang bagian edgingnya. Jadi nanti bagian edging ini kita pakai kertasif juga. Kita potong 2 cm, kita lebihin setengah cm ya, agar nanti hasilnya bisa maksimal. Kalau sudah kita proses pemotongan edgingnya. Let's go. Oke teman-teman, berikut sudah selesai pemasangan kertasif di bagian rangka luar maupun edgingnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita proses di bagian pintunya. Pintunya, untuk membuat pintu langkah pertama kita pur dulu dudukan XL sendoknya. Jadi untuk alat-alat yang kita butuhkan untuk mengebor dudukan XL sendok ini adalah kita butuh yang pertama bor, kemudian mata bor khusus buat mata bor atau sendok, mata bor atau sendok kita buat dalamnya ini. Jadi ini buat lubangnya, kemudian agar ukurannya presisi kita menggunakan mal. Ini adalah mal untuk mengebor lubang atau sendok. Jadi agar semuanya sama ukurannya kita gunakan mal. Jadi jarak antara lubang dan sisi ini sekitar 5 mm. Oke, langsung aja kita pasang. Let's go. Bagian kabinetnya sudah kita finishing menggunakan kertasif. Langkah berikutnya yaitu kita finishing juga bagian pintunya. Kali ini kita menggunakan kertasif dengan motif kayu kol. Kita lihat kertasif. Nanti untuk pintunya kita gunakan motif kayu seperti ini. Teksturnya juga cukup bagus dan cukup tebal juga. Jadi kita proses. Let's go. Bagian bodinya sudah kita finishing, sudah kita tempelkan kertasif di bagian luar maupun edgingnya juga kita selesai.
Terus kemudian bagian pintunya juga udah kita selesai finishing menggunakan kertas sip motif kayu. Langkah selanjutnya adalah kita pasang pintunya menggunakan engsel sendok. Jadi ada dua model engsel sendok yang kita gunakan, untuk yang di bagian pintu sebelah luar kanan dan kiri kita gunakan engsel yang lurus. Yang lurus karena nanti posisi pintunya berada di luar sini. Dari luar, kemudian untuk yang di tengah kita gunakan engsel yang model setengah bungkuk. Jadi ini engsel yang model setengah bungkuk. Ini setengah bungkuk. Nanti akan kita gunakan di pintu yang bagian tengah. Tapi sebelumnya kita pasang engsel sendoknya. Kita pasang dulu handle-nya. Kita gunakan handle Huben. Di sini kita bor dulu pintunya, kemudian kita pasang handle-nya. Oke, langsung kita proses. Baik teman-teman, setelah pintunya terpasang semua, untuk langkah terakhir yaitu kita pasang handle-nya. Kita gunakan handle Huben. Lubangnya juga kita sudah lubangi, tinggal kita pasang. Dan proses ini sekaligus merupakan proses akhir dari proyek lemari dapur kabinet atas minimalis ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.